Dua beradik berusia 2 tahun 4 bulan dan 6 tahun ditemui mati dipercayai disembelih ibu mereka sendiri di kediaman mereka di Taman Mulira Indah, Sungai Petani petang tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 3 petang itu, kanak-kanak lelaki dan kakaknya itu ditemui di dua bilik tidur mereka dalam keadaan berlumuran darah. Jurucakap polis berkata ahli keluarga lain yang menyedari kejadian itu kemudiannya menghubungi pihak polis. Polis datang tidak lama kemudian lalu menahan suspek dan membawanya ke ibu pejabat polis daerah Kuala Muda untuk tindakan lanjut. Pasukan forensik dari ibu pejabat polis kontijen Kedah kini sedang menjalankan pemeriksaan ke atas mangsa.